Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini Ustaz akan menjelaskan hal-hal perkara yang membatalkan puasa. Dalam pendidikan agama Islam di kelas 5 semester 1 terdapat 5 perkara, 5 hal yang membatalkan puasa. Mari kita pelajari bersama-sama 5 perkara yang membatalkan puasa. Lima perkara yang membatalkan puasa adalah: yang pertama, makan dan minum secara disengaja. Makanan dan minuman apapun yang masuk ke dalam tubuh kita secara sengaja, maka puasa kita tidak sah. Tapi Ustaz, bagaimana kalau makan dan minum secara tidak disengaja atau secara lupa? Jika makan dan minum ketika lupa atau secara tidak disengaja, maka puasa kita tetap sah. Perkara yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jika kita dalam keadaan puasa dan dalam keadaan yang baik-baik saja, kita sengaja untuk memuntahkan makanan yang ada di dalam tubuh kita, maka puasa kita tidak sah. Perkara yang ketiga adalah dikhususkan kepada seorang perempuan, yaitu keluar darah haid dan darah nifas. Darah haid adalah darah kotor yang keluar dari perempuan, sedangkan darah nifas darah yang keluar ketika seorang perempuan sehabis melahirkan. Yang membatalkan puasa adalah jika seseorang ketika puasa merasakan gila. Gila adalah seseorang hilang akal. Jadi apabila kita berpuasa terus tiba-tiba kita hilang akal, maka puasa kita tidak sah. Perkara yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad ialah keluar dari agama Islam. Contohnya, ketika kita berpuasa, dalam keadaan puasa kita bilang ingin keluar dari agama Islam, ingin beragama lain, tidak beragama Islam lagi, maka puasa kita tidak sah. Tadi adalah 5 hal, 5 perkara yang membatalkan puasa. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga ibadah kita, puasa kita terhindar dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat untuk berpuasa Ramadan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.